Makna merdeka tidak hanya bermaksud mengganti pimpinan kolonial Inggeris tetapi juga menghapuskan cara pemerintahan mereka, kata Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Anwar, dalam ucapan Hari Merdeka ke-64, mengatakan para pemimpin negara harus memastikan bahawa mereka tidak meneruskan amalan menjarah negara dan menindas rakyat seperti yang dilakukan oleh penjajah. Kemerdekaan itu bukan bererti semata-mata mengganti pimpinan Inggeris kepada rakyat Malaysia termasuk pribumi. Tokohnya berganti, amalannya juga harus berubah. Amalan keangkuhan, rompakan kekayaan negara, penindasan rakyat, penafian kebebasan dan lebih penting kesaksamaan dan kesamarataan peluang ekonomi kepada semua rakyat kita. Ini harus kita nilai pada hari kita sambut Hari Merdeka, katanya.